Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruhi abai wa ikhwan min al-anbiya al-mursalin wa sabiqin wa likulin wa khusunillah sahibi hadza ta'lif al-imam Abdullah wa fadl al-Hadromiyah wal imam ibn Hajar al-Haytami wa jami' syuyukhina mu'allimina sallallahu alaihi wa sallam musta'ina sayyid Muhammad bi niyati anna Allah yaj'aluna minna ya wa ri'aya wa rahmatan wa khayran wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat-nikmat Allah yang lain dan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita malam 26 Muharram insyaallah niki kita saged kempal nggih sami-sami saged niat iktikaf kali sami-sami nambah pengetahuan insyaallah nggih. Kita nerusaken nggih niki tentang Muqodimah Hadromiyah nggih, nerusaken tentang fikih. Masih berkaitan dengan syarat sholat, syarat sahnya sholat yang nomor 9 sama nggih, asy-syartu tasi' istiqbalul qiblah. Syaratnya sholat yang nomor 9 niku adalah menghadap kiblat. Yang sebelumnya nggih 2 minggu yang lalu kita niki membahas tentang menutup aurat nggih. Menutup aurat syaratnya sholat niku harus tertutup aurat. Seandainya auratnya terbuka sebelum sholat, maka sholatnya tidak sah. Atau auratnya terbuka ketika di dalam sholat, maka nggih sholatnya niki batal dan dia harus mengulangi dari awal nggih. Kalau wingi aurat laki-laki perempuan niku berbeda nggih, sampun jelas. Kemudian saniki syarat yang nomor 9 istiqbalul qiblah, menghadap kiblat nggih. Kiblat niku adalah napa nggih istilah untuk arah kita sholat ataupun tempat kita menghadap ketika melaksanakan sholat nggih. Zaman dahulu kiblat niku pernah diganti 2 kali nggih dalam Islam. Nah, kita tahu sendiri nggih kiblah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah niku kiblatnya nggih menghadap Ka'bah. Ngoten lho. Kiblatnya niki menghadap Ka'bah. Akan tetapi ketika Nabi niki hijrah oleh Allah diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis teng sokhroh nopo batu besar di Baitul Maqdis mriko. Dan itu terjadi kira-kira dirawi ulama selama 17 bulan atau 16 bulan. Berarti setahun lebih Nabi niki menghadap Baitul Maqdis. Kenapa? Soalnya kembali lagi Allah niki memerintahkan semuanya pasti ada hikmahnya. Lek menurut ulama hikmah ini ku soalnya di Madinah zaman dahulu niku banyak sekali orang Yahudi juga. Selain orang napa Kabilah Aus dan Khazraj yang kemudian kita kenal kali Al Ansor nggih sing mlebet Islam niku ada kelompok-kelompok orang Yahudi. Lah orang Yahudi ini kan madhepe teng Baitul Maqdis. Jadi oleh Allah diperintahkan ke Baitul Maqdis agar memperjelas ini memang Nabi yang diutus di akhir zaman intinya, sehingga mereka pun pada dasarnya ketika melihat bukti-bukti dan lain sebagainya seharusnya mereka niki mau percaya kepada Nabi Muhammad. Tadi niki sekitar kira-kira 16 atau 17 bulan. Tapi Nabi lebih cocok, ngoten lho nggih, lebih cocok menghadap ke Ka'bah. Sampai Nabi pernah bertanya ke Malaikat Jibril tentang urusan tersebut. Kemudian turun firman Allah, Qad na'lamu taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Dalam surat Al-Baqarah nggih, juz 2 niku lek mboten salah nggih. Nah, kami sudah mengetahui napa taqalluba Nabi Muhammad niku senengane napa nggih membalik-balikkan wajah, menghadapkan wajah ke arah langit dengan tujuan agar napa? Nabi niki intine lebih suka menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah. Akan tetapi nggih niki memang perintah Allah, ngoten. Perintah Allah menghadap ke Baitul Maqdis pada saat itu. Tapi kemudian pada bulan Rajab nggih niki terjadinya pada bulan Rajab kira-kira niki sebelum perang Badar turun perintah Allah tadi, turune fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Niku terjadi di masjid di Kabilah Bani Salimah, lemoten salah nggih. Kemudian ketika turun ayat tersebut, Nabi sholat angsal 2 rakaat langsung menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Jadi tengah sholat Nabi niki menghadap ke arah kiblat, langsung malik, ngoten lho nggih. Awale menghadap ke arah utara, kemudian cara anwe kan menghadap ke arah lek Madinah niku teng ler nggih menghadap ke selatan intine. Ngoten lho nggih. Kan Nabi teng Madinah posisi nggih. Maka kita saged semerap nggih, semisal kita niki ditakdir insyaallah nggih pergi ke Arab mereka nggih untuk melaksanakan umroh, biasanya kan diajak ke Masjid Qiblatain. Nah, niku masjid yang dimana kiblat niki dirubah oleh Allah dari menghadap Baitul Maqdis dipindah menuju ke Baitullah. Nah, kiblatnya ada 2 karena zaman dulu menghadap ke Baitul Maqdis, langsung berpindah posisi menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah. Nah, sampai sekarang sampai kiamat tidak mungkin dirubah lagi kiblat niki, ngoten lho nggih. Napa kiblat niku hanya Ka'bah nggih. Napa kiblat niku harus menghadap ke arah Ka'bah lurus nggih. Mboten, sing dimaksud menghadap kiblat niku adalah Ka'bah dan lurus ke atas. Cara kita katakan samangke niku kotake Ka'bah nggih. Sampai lurus ke arah atas dan juga lurus ke bawah. Nggih. Paham nggih jenengan nggih? Jadi semisal wonten tiang niki menggali tambang batu bara sampai kedalaman semisal 15 km ke bawah semisal nggih. Maka ketika dia niki salat pokok menghadap ke arah Ka'bah, lho kan lek cara semisal ditarik garis lurus nggih, dia berada di bawah Ka'bah. Nah, niku salate nggih tetep sah. Atau semisal ada orang niki salat di napa menara tertinggi nggih. Burj Khalifa lek mboten salah semisal nggih. Dia salat di tempat tersebut. Semisal menghadap ke arah Ka'bah, nggih otomatis ada di atasnya atau paling cedhek nggih. Napa dirose Zam-Zam Tower misal nggih sing wonten Jame. Misal ada orang niki salat gak gelem mudhun, salate di atas misal nggih teng hotel. Nah, cara dia melihat kan Ka'bah di bawah. Salate meskipun dia menghadap lurus, sing penting luruse Ka'bah nggih sah. Niku yang dimaksud menghadap kiblat. Cara teng Indonesia kita pergi ke puncak gunung semisal nggih. Nah, semisal dihadapkan tidak mungkin menghadap Ka'bah, langsung ke Ka'bahnya, ke bangunannya nggih. Yang penting lurusnya Ka'bah sampai ke atas. Nah, niku yang dimaksud menghadap kiblat nggih. Dan niku menjadi syarat sahnya seluruh sholat kita, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Okay. Baik sholat di rumah ataupun di Masjidil Haram. Okay. Cuma nanti perbedaannya kalau di Masjidil Haram, kalau di Mekah, kalau kita bisa melihat Ka'bah langsung, okay, harus menghadap Ka'bah langsung. Kudu yakin ngadepi nang Ka'bah. Mboten angsal melok wong-wong. Nggih. Dengan nate semerap lek wonten Idul Adha, Idul Fitri ketika jamaah rada membludak nggih, kuwara niku umume kan salat teng embong. Kadang-kadang melok embonge mboten melok kiblate. Nggih. Kiblate lurus tapi embonge menggok, orang niki ikut jalan menggok. Kaya ngoten niku nggih. Tadi semisal lek kita sholat id mboten angsal kaya ngoten juga, harus menghadap kiblat padha kali masjid yang kita ikuti intine nggih. Nah, kalau kita semisal di Ka'bah sana, teng sekitar Masjidil Haram, kita tidak sholat di dalam, tapi sholat di luar. Niku kita tetap harus menghadap ke kiblat dengan sempurna. Cara saniki insya Allah lebih mudah ngikuti tekel garis yang ada di napa niki namine tekel lantai. Atau teng mriko kalau di luar masjid otomatis kan tidak bisa melihat Ka'bahnya. Kan tertutup bangunan, masjidnya wageng saat niki, jarak bisa tirose tiang-tiang sampai 1 kilo barang tirose nggih, dari ujung masjid menuju Ka'bah lho nggih, ratusan meter lah cara anuwe ngoten lho nggih, menuju ke Ka'bahnya. Lho kan mboten saged ningali juga, tertutup banyak tembok. Kita nggih semisal sholat di luar dari Masjidil Haram ya kita ikut karpet yang disediakan mungkin nggih, atau mengikuti arah petunjuk kiblat yang tepat. Niku kalau di Mekah sana. Tapi kalau kita teng Indonesia, teng mriki mboten saged ningali. Kita bukan Mbah Bolong semisal nggih. Kita sanes wali sinten semisal yang bisa langsung kalau Allah diperlihatkan kalau Ka'bah di arah sana nggih. Bisanya kita nggih dengan ilmu kita mengukurnya. Ngoten lho nggih. Ilmu nopo mawon, sing penting ilmu tersebut ilmu pasti untuk mengukur kiblat. Baik ilmu niku pakai ilmu astronomi, melihat bintang, posisi bintang semisal kan bisa untuk melihat arah kiblat. Atau mungkin sekarang niki wonten ilmu astronomi tapi melalui matahari, biasa istilahnya Rostul Qiblah, Rostul Ka'bah nggih. Di sore-sore tertentu niku matahari persis berada di atas Ka'bah. Jadi dari sini kita bisa melihat oh ndek mriko Ka'bah. Atau dengan perhitungan-perhitungan yang lain, yang pasti ilmu pasti. Seperti masjid kita niki insya Allah nggih sudah diukur kiblate. Umumnya masjid-masjid niki umumnya nggih niku mereka tidak mungkin langsung moro-moro bangun kiblate wes sing penting ngadep kulon. Nggih. Insya Allah nggih mendatangkan orang yang ahli dalam masalah kiblat nggih, sehingga kiblatnya tidak salah. Dadi lek kita salat teng masjid ngeten wis insyaallah kedah napa jenenge? Yakin ngoten lho nggih. Ke orang yang mengukur kiblatnya nggih. Napa menelek masjid mun lawas nggih. Ulama zaman dahulu kan lebih hati-hati jelas niku, ngoten lho nggih. Ulama kita pun zaman sekarang insya Allah nggih gak kira sembrono dalam menentukan masalah kiblat. Dadi lan jenengan teng masjid pundi mawon nggih ikut arah kiblat di masjid tersebut. Pun gawe kiblat dhewe. Oh, masjid di omahku rodok miring, aku tak miring sethithik nggih. Imame lurus, kita agak miring. Niki kelintu nanti. Nah, bisanya kita semacam niku, kita mboten saged nggih, kecuali dengan apa, alat bantu untuk menentukan kiblat nggih. Termasuk sing nem-nem niki semisal nggih, senengane dolen nang pantai, dolen teng pundi, gak nemu kiblat, gak nemu nopo nggih, gak nemu musala, gak nemu masjid. Ya, kita harus berusaha mencari kiblat yang tepat. Mboten angsal moro-moro wis koyoke ndek kono, wis tak salat madhep kono semisal nggih. Mboten angsal nggih. Napa meneh zaman saniki mboten usah nggo kompas, HP wis lumayan. Cuma nggih lek gawe akurat-akuratan nggih mboten saged sempurna. Jenenge HP saged error nggih. Lokasi mboten mesti bener nggih. Kula nate ngukur kali HP pas teng Medunten niku, ngukur HP bulan ini niku kiblate padha kali teng masjid, teng langgar mriku ngukure kan sami kiblate. Terus pada bulan berikutnya kompasnya niku beda dhewe, bergerak dengan nopo cara utarane iki berpindah posisi nggih. Ningali teng HP lain posisinya sama dengan sebelumnya. Jadi berbeda kali. Kan HP saged error ngoten lho nggih. Meskipun kita pakai kompas, tapi paling tidak nggih membantulah nggih. Semisal nggih dolen teng pundi, semisal niku. Karena niku kewajiban kita niki menghadap kiblat dengan yakin atau dengan menyangka. Menyangka kita nggih dengan peralatan tadi. Ngoten lho nggih. Termasuk teng mriki kita kan menyangka. Ndak mungkin kita yakin teng mriki. Soalnya gak ono bolongane niku gak ketok Ka'bah. Nggih. Ndak sampai tembus ke Mekah. Ngoten lho nggih. Dadi bisanya kita nggih napa? Menyangka prasangka kita sesuai kali prasangka apa yang diyakini oleh orang-orang yang bisa kita percaya, yaitu orang yang bangun masjid niki, semisal di masjid niki yang telah membangun masjid ini, maksudnya membangun arah kiblatnya, ya. Tadi lah wonten tiang niki gak madhep kiblat salate, nggih, salate wau mboten sah. Semisal dari awal dia memang tidak menghadap kiblat, nggih. Wonten tiang semisal jenengan salat di suatu tempat. Kemudian wonten tulisannya kiblat ke arah sana, terus kita sholat ngeten. Ternyata tulisannya kena angin, ngoten lho nggih. Kualik, boten saged kita moro langsung balik badan nerusaken sholat. Nggih, sholat kita pasti boten sah karena kita